Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Tony Yakuza, bukan? Betul. Apa kabarnya, Mas Ri? Kabarku baik. Nah, ini aku punya kerjaan nih, mau nggak? Wah, apa tuh? Nah, kamu kan punya kendaraan truk ya kan? Aha. Misal aku sewa, aku kasih muatan, mau nggak? Wah, muatan apa tuh? Nah, tapi muatannya agak-agak itu sih. Tapi mau nggak, mau dulu nggak gitu? Wah, mau. Butuh berapa unit? Nah, butuh satu atau dua, dua aja deh. Biar gak Oke. keberatan truknya, biar bisa lari. Karena aku butuh truknya biar kenceng. Jadi jangan berat-berat muatannya. Oke. Satu lagi aja. Di Muat di mana muatannya nih? itu muatnya di gudang Paleto, tahu kan? Nanti ini aja ya, Sherlock aja deh. Oke, siap, nanti Sherlock di sana. Muatnya narkoba. Serius nih? Iya serius, karena aku dapat pesanan harus ekspor narkoba ke mafia Italia gitu. Tapi aman gak nih? Gimana? Ya pokoknya aman enggaknya saya nggak bisa jamin ya. Yang penting kamu kubayar gede untuk misi ini. Kamu cari keamanan siapapun terserah. Gimana caranya? Aku mau barang itu sampai ke pelabuhan dengan selamat sampai berangkat kapalnya. Oke? Oke. Oke, siap ya. Oke, ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ke gudang, nanti ku serlok. Oke, siap Mas Ri. Oke, Saya ke sana Mas siap. Ri. Terima kasih Bapak Tony. Oke, sama-sama. Oke guys, jadi kita ini dapat muatan guys ya. Tapi ini muatannya agak serem ini. Halo Tony itu radio. Masuk. Pada di mana ini? Ini truk. Oh, oke. Okay. Nah, ini dia truknya di mana, Nar? Oh, itu dia. Halo. Halo. Hey, aku tadi ditelepon sama Mas Ri. Kenapa tuh? Kita dapat muatan nih. Katanya disuruh ke Paleto, muatnya di gudang Paleto, tapi muatannya ganja. Muatannya ganja? Iya. Berat juga ya. Butuh berapa truk? Katanya satu atau dua, aku berani nggak? Dia berani sih. Bayar mahal sih katanya untuk kita. Berapa tuh? Berapa tuh? Nggak tahu berapanya ya, tapi yang jelas mahal sih kayaknya. Itu mau dibawa ke mana ganjanya? Mau dibawa ke pelabuhan. Waduh, aman nggak? Mana? Kok ada punya kenalan teman nggak yang jagoan-jagoan gitu? Ada. Baru mau spot tadi ya. Coba mana kabarin, ajak lah yuk. Ntar, coba ya, telepon ya. Oke. Kita bangun belum dia? Nih temennya ini kah? Mas Wis ini kah? Ayo Mas. Oh ini Mas, kita kebetulan saya tadi ditelepon sama seseorang kan. Kita disuruh muat nih. Nah tapi muatannya itu barang haram nih Mas. Muatannya melebihi gitu. Barang haram. Gimana? Oh haram. Apa tuh isinya? Ganja Mas. Berani gak Mas? Kita katanya sih bakal dibayar mahal sih katanya. Tapi gak tahu berapanya. Kita yang dibayar. Iya. Boleh ya? Gimana? Berangkat ke kita? Berangkat dong. Weh, Papa saya suka semangat. Gatel. Dia semangat. Oh, dia semangat. Oke. Dia semangat. Oke. Gitu, Mas. Emang, Mas. Jadi gimana? Kalau semangat suka nonjok orang soalnya. Gimana? Jadi langsung ke sana kita? Boleh. Oke, ayo. Tapi kita harus waspada ya. Karena bawa kayak gini tuh enggak mungkin kita aman. Udah pasti. Ya. Gimana caranya kita bisa lolos dari pengecekan-pengecekan yang ada sih? Kayaknya kita mungkin minta bantuan seseorang yang banyak, atau mungkin kalian ada kenalan? Wis, ada. Kenalan sih. Ada sih, cuman kayaknya nanti sama yang di sana aja minta kenalan Mas. Kayaknya sama juga kenalan kita masalahnya. Oh iya udah. Jadi berarti nanti kita konsulnya di sana aja deh ya. Ya boleh. Jadi yang penting kita ke sana dulu aja, yuk. Ayo.
Kita nggak bawa ini kah buat jaga diri? Apa? Aku cuman bawa ini nih, pistol. Ya udah, sama aku juga. Gua nggak ada ya. Oke, ini aku udah di kirimin koordinatnya nih. Boleh, ya, langsung berangkat. Langsung berangkat. Oke guys, ini kita langsung OTW nih ya. Kita langsung berangkat aja nih. Oke guys, kita berangkat guys. Let's go. Waduh. Kita berangkat muat nih, 2 unit, let's go. Tuh, truk impostor ada di belakang guys ya. Aman kan ini kan? Aman. Kalian duluan. Katanya di mana ya? Di gudang ayam Paleto. Gudang Paleto. Oke guys, ini kita berangkat nih ya, 2 unit sekaligus dapat muatan nih. Tapi agak overkill juga ini muatannya, ini ngeri-ngeri sedap ini. Aman aja. Geri aja aku lihatnya ini oleng-oleng, aduh. Kang truknya oleng gitu, bro. Aman aja. Kanan. Di mana ya? Lurus. Depan. Wow, pakai helikopter deh, cuk. Wah, agak lain emang. Wah, gila nih orang kaya nih, guys. Halo Mas Ri. Aduh. Muatannya silakan diambil di sana, Pak. Di sana udah ada yang jaga. Teman itu. Teman-temanku di gudang itu, Pak, di belakang. Di situ, Pak. Kita disuruh mati di belakang guys. Mau kita cek dulu ya. Di mana? Yang ini kah? Situ. Ya. Oh, gue yang ini. Biar nanti diisi sama teman-temanku. Oke. Sini ya berarti ya. Ya, nanti diantar ke itu, Pak ya, koordinat di pelabuhan bawah itu, Pak. Sebentar. Di mana? 10.136 diantar ke koordinat situ, Pak. 10.136. 36, iya. Sih, aku masih belum ketemu. 36. Oh iya ya, oh iya, sih. Nah, di situ. Oke. Okay. Silakan dipersiapkan, Pak ya. Oke. Okay. Ini muatannya berapa banyak, Pak? Itu kan kalau satu truk sebenarnya bisa penuh. Bagi dua aja, Pak. Bagi dua. Biar truknya bisa kenceng itu. Karena ini kan muatannya bahaya. Bagi dua tuh berapa jadi? Setengah-setengah aja, diisi setengah aja truknya biar enggak kelihatan juga. Biar enggak mencurigakan. Oke. Nanti sampai
di sana udah langsung diangkut ke kapal gitu aja. Oke. Ya udah berarti wis mundur sini wis. Mobil wis. Ya. Oh ya, kita gabung ke radio yang sama aja, Pak. Radio berapa? 2929. Kita sih 2929. Punya. Oke, ini kita mundurin dulu unitnya ya. Kita buka dulu guys. Nah, coba tanya kita ya, ada yang aman nggak selain kita ngirim aja? Oke, sebentar, coba kita tanya. Bentar dulu, Pak. Iya, ada apa, Pak? Nah, ini untuk keamanan, apakah ada dari pihak Bapak, Pak? Tidak ada, Pak. Silahkan untuk keamanan dari Bapak aja. Atau waduh. Bagaimana amannya gitu. Pokoknya saya mau barang ini aman sampai ke pelabuhan, sampai berangkat gitu. Menarik. Oke. Nah, nanti kita usahakan. Yang takutkan jangan sampai informasi bocor ke pihak kepolisian sih. Kalau sampai bocor, waduh, saya rugi besar, Pak. Oke. Astaga, jadi gimana nih kita? Kemarin